Muklis ada turun naik persembahan dalam kempen kali ini. Tetapi pengalamannya sukar untuk dibeli. Kerana dia antara pemain yang tenang. Begitu juga Nur Aizat. Apakah ini strategi terakhir yang mau digunapakai oleh Negeri Sembilan Atlas? Kerana pada saat akhir mereka menukar kedudukan Zulfandi Sumari ataupun Palong untuk membuka cerita di set yang pertama. Rendah, mudah untuk Nur Aizat. Dia tidak bergerak banyak dengan apungan yang sesedap rasa dilakukan oleh Muklis. Lihat, tidak ada begitu bahaya. First ball dan juga second ball milik Muklis kemudiannya. Mudah untuk sedikit. Walaupun pada awalnya first ball itu terlepas ke kawasan lawan, namun setting yang mau dilakukan jauh sedikit dari Shazrin Kamah. Kemudiannya mudah. Tackle yang baik dipainkan oleh Siwat Bacan. Dan permainan ini kemas dari Zulakil. Mengusir rejaman yang dilakukan oleh Nur Aizat Nordin dari tiga yang diperolehi secara keseluruhannya. Oh, mungkin adjustment itu sedikit perlahan. Namun kali ini ditebus oleh Nur Aizat. Baik dari Siwat Bacan. Itulah. Oh, masih dalam permainan. Dari Akil. Sayang peluang yang sememangnya. 12. Sempurna sedikit. Tetapi Rahman itu merusi tapping ke arah badan Boxing. Tak lepas sekaligus menangan untuk pasukan Zul Tigris dengan 21-10 dengan servis dan juga apungan yang serba tak kena. Ya, satu pembinaan yang kurang baik daripada Siok Bacan. Cantik rejaman yang dilakukan oleh dia membuat rejaman ke belakang yang menyukarkan untuk Siok Bacan. Badik dilakukan oleh Muklis di depan. Wah, walaupun touching saya dah lihat beberapa kali sebenarnya Nur Aizat dia menggunakan teknik sebegini dengan menolak bola ke bahagian belakang dengan harap.
Pas dari Nur Aizat. Cukup padu rejaman dilakukan oleh Nur Aizat. 7-10. Itu yang best tu. Dia hantar betul-betul pada kedudukan, tak perlu kerja banyak dari Nur Aizat. Ya, memang satu hantaran yang cukup baik. Orang kata memang idea cukup baik daripada Muklis. Tidak menyusahkan rakan untuk buat rejaman. Panan Abu Sanif. Sayang. Sebenarnya telah berada dalam kedudukan baik pada Yusani. Dan rejaman yang dilakukan oleh Rizal Hayazi ini memberi mata pada Negeri Sembilan. Anda sedang menyaksikan siaran secara langsung dari Stadium Indramulia Ipoh. 18-13. Sayang, mereka bertahan dengan baik tetapi covering yang agak lambat dilakukan. Semangat mereka pun kuranglah nampaknya ini sembilan ni. Tak lepas. Jadi kemenangan dengan 21-13 memihak kepada pasukan Johor Tigris. Negeri Sembilan Antlers melepaskan satu peluang terbaik untuk mengganggu gugat kedudukan dua pasukan teratas kerana mereka kini berada di kedudukan ketiga.